Halo guys, jumpa lagi dengan channel Sylvia Jema. Ya, kali ini kita mau unboxing yaitu tripod merek Inbex ya guys. Tapi sebelum lanjut, kita praktekin langsung nanti. Kita kupas sampai tuntas. Jangan lupa dukung terus dengan like, subscribe, dan komennya serta share-nya ya guys. Ready to go out, but then I thought, man, what's the point? Nah, ini dia guys ya. Kita beli tripod merek Inbex ini guys di Shopee pastinya. Nah, ini ya. Kita beli di Shopee. Nah, ini biar enggak buang waktu, kita langsung aja kupas ya guys. Check it out. Coba kita lihat ya guys. Nah, ini namanya tripod merek Inbex ya, tripod mini. Tripod ini guys, dia memiliki kaki yang dapat digunakan menjadi satu ya, dan berubah fungsi menjadi monopod. Nah, tripod ini juga dia bisa digunakan seperempat tilt screen sehingga dapat digunakan untuk berbagai kamera, seperti contoh nih guys, kamera Android, iOS, DSLR, Xiaomi Ye, dan masih banyak lagi. Nah, dan dia ini memiliki tinggi hanya 18 cm sehingga mudah sekali digunakan dan enak buat digenggam. Kita langsung aja guys ya praktek cara pemasangannya. Ini cara pemasangannya cukup mudah ya guys. Imut banget. Nah, ini di sini ada tombol ya guys. Kalian tinggal tekan aja, tarik ke atas. Ini untuk nge-vlog atau nyimpen kamera ataupun handphone yang kalian gunakan. Nah, seperti ini ya guys. Kalian tinggal tarik ke atas. Lalu di bawahnya ada pengunci ya. Nah, ini pasangin buat naruh handphone kalian punya. Cukup mudah ya guys. Nah, ini untuk pengaturan posisi ya guys. Kalian ada tombol di bagian bawah, cukup putar aja semau kalian. Nah, keunikan dari tripod ini ya guys, dia memiliki multifungsi. Nah, ini salah satunya, kita ada satu handle. Nah, ini tujuannya kita untuk nge-vlog video supaya hasilnya tidak ngebayang ya guys. Kita langsung aja coba praktekin dengan handphone kalian. Nah, seperti ini, kita coba cek ya. Pastikan handphone kalian terkunci ya guys, biar nggak gampang jatuh. Nah, seperti ini guys. Jadi pada saat kalian nge-vlog